Halo semua, pada video kali ini Mama Kenzi ingin berbagi sedikit cerita nih tentang acara adat suku Dayak Awaheng yaitu Moruane yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di Kampung Longbagun, Ilir. Oke, kita langsung aja ya. Jadi di video yang kalian lihat ini adalah salah satu tradisi Dayak Awaheng loh, yang ada di daerah salah satu Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di Kampung Longbagun Ilir, kelahiran Mama Kenzi. Di video ini terlihat Kenzi sedang didoakan dan diberi gelang manik dari orang adat setempat. Setelah dilakukan doa dan pemasangan manik, selanjutnya Kenzi bakal digendong dengan menggunakan gendongan yang memang sudah dibuat oleh orang-orang adat setempat. Dan di sini yang menggendong bukan Mama Kenzi ya, tapi orang-orang pilihan yang sudah ditunjuk sama orang adat dengan diiringi oleh pukulan gong. Pukulan gong itu apa? Itu adalah musik tradisional yang dipukul menggunakan tangan. Teman-teman, seperti yang sudah dilihat, itulah yang namanya pukulan gong untuk mengiringi anak-anak turun ke Sungai Mahakam. Oke, di sini kita bakal lihat Kenzi digendong mengelilingi rumah-rumah penduduk. Ini Kenzi lagi turun ke Sungai Mahakamnya ya guys. Di situ sangat indah ya, pemandangannya masih sangat sejuk walaupun panasnya luar biasa sih ini siang hari. Dan ini kita udah sampai di Sungai Mahakamnya kan. Untuk Moruane, dan Moruane itu sendiri ya acara adat memandikan anak pertama dari pasangan yang baru saja menikah. Yang untuk pasangan yang baru saja menikah, misalnya mama sama papa baru saja mengadakan acara pernikahan adat di kampung kelahiran Mama Kenzi. Jadi berhubung Kenzi anak pertama dari mama dan papa, jadi Kenzi dibuat acara Moruane. Di sini setelah Kenzi dimandikan oleh orang-orang adat, Kenzi bakal dibawa keliling kampung dari ujung kampung ke ujung kampung. Untuk apa? Iya, untuk mendapatkan yang namanya arang dari rumah ke rumah. Mama sih masih kurang paham ya untuk apa, tapi yang pastinya itu untuk mendoakan agar Kenzi lebih baik dan bisa memahami adat istiadat si Kenzi. Di sini Kenzi dimandikan. Kenzi sangat senang sekali nih mandi. Teman-teman, Kenzi nggak nangis loh. Padahal Kenzi ini jarang banget mandi air dingin, tapi Kenzi it's okay lah, senang aja dia. Dia melihat sungai seperti mandi di kolam. Selamat menonton. Mungkin sedikit aja yang Mama Kenzi bisa jelaskan, karena mungkin ada orang yang bakal lebih paham lagi untuk penjelasan Moruane tersendiri. Oke guys, selamat menonton video Kenzi lagi Moruane.